Jadi tiga kara dosa yang Allah Ta'ala tak ampun. Dengan mulai buat apa? Tiga kara ni dosa Allah Ta'ala tak ampun. Ha, dengar baik-baik. Lepas tu, tiga kara ni tak apalah malam ni. Tak usah banyak, tak apa. Boleh tiga kara ni. Dosa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengampung kepada hamba ini. Kita ada wayak dasar ni masalah tajuk kita, tajuk kuam takyak. Lagi pula benda-benda saya sak di hari ini banyak saya sak banyak sangat deh. Allahu Akbar. Masya-Allah umat di akhir zaman. Timur klik semula masalah sihir. Deh, masalah sihir ni banyak sangat. Allahu Akbar. Deh. Banyak ni doktor masuk pamba beratus-ratus sai ni bapa bila nak buka bapa ni, bila bapa nak buka pubak ni. Dok telefon kamu ni berpuluh-puluh sai bapa nak siapa beratus-ratus sai dah telefon masuk kamu. Dan nung telefon masuk dah dok tanya han ni sebab buku saya sah. Orang sini tu kecek bab saya sah sikit sebanyak. Insyaallah saya akan sama masalah saya sah. Ya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam satu ayat bada'uzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sadaqallahu al-'azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Tuhan katanya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan hendak berpegang teguhlah oleh kamu hi orang-orang yang beriman. Kamu berpegang teguh bihablillah dengan talian Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu ayat. Allah Taala berfirman di dalam satu ayat Quran ataupun satu ayat suci di dalam satu ayat suratul Baqarah ta wa'tasimu bihablillah dan hendak berpegang teguhlah oleh kamu hi orang-orang beriman bihablillah dengan talian Allah. Apa murad dengan talian Allah? Yani bidinillah, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh kita berpegang teguh, suruh kita berpegang kemah, suruh kita berpegang kejak, yakni dengan talian Allah, yakni dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita pegang teguh dengan agama Allah, apabila kita pegang teguh dengan apa dia? Ha, dengan agama Allah, dengan dinillah, dengan syariat Allah, maka kita dapat berjaya dan kita tak akan nyeleweng dan kita tak akan jadi berkelai kabut di dalam keadaan hidup kita di dalam dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman sambungnya wala tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai. Jangan kamu Allah Ta'ala ui dengan la. Bagi orang yang ngaji kaedah Arab, bagi orang ngajikan kaedah nahu, ngajikan lugah Arab, ia reti di situ wala tafarraqu. Ibu bapa, Allah Ta'ala larang kita jangan kamu berpecah belah. Jangan kamu berpecah-pecah di dalam kampung kamu, di dalam rumah tangga kamu, di dalam rumah tempat dan rumah tangga kamu, di halaman kampung kamu, jangan. Jadi apabila cuba kita tengok ibu bapa di dalam rumah tangga kita, apabila kita bersatu, maka rumah tangga kita sani kemah, rumah tangga kita duk pun bertenik, rumah tangga kita duk sani tu orang panggil, ha, jadi kemah, jadi tenik, jadi berbahagia, jadi syurga di dalam rumah tangga. Tapi apabila di dalam rumah tangga kita sani tu berpecah, ataupun sana rumah tangga kita saat itu berbalah bantah, rumah tangga kita tak sepahami, maka rumah tangga kita akan hancur dan rumah tangga kita akan jadi berkelai kabut, rumah tangga kita akan selerok selalu. Semacam itu juga ibu bapa yang dirahmati. Ha, kita ingat masuk pun ni dah ibu bapa semua. Ha, aku masuk rapat kita dengar wi molek. Nah, hamba nak mari pun bukan dia seni, orang sini nak boleh buat lagu ni pun bukan dia mudah ni. Anak kumpulkan orang-orang mari duk jadi satu tempat dah. Ha, jadi alhamdulillah kita tengok setahun dua tahun ni orang kita suka berceramah, suka kat majlis-majlis agama. Dulu biasa lain, zami-zami masa umur budak-budak orang suka gunung tikar, kita tengok dia kulai dah. Lah ni dia berubah dah, zami sekarang ni orang berubah dah. Orang apabila timurkan sana, ha, telefon, timurkan sosial dah, telefon ni orang kita berubah banyak. Orang banyak suka dengarkan penceramah-ceramah, eh,
orang suka dengan pada syarah-syarah, orang suka dengan ngajar-ngajar, orang suka dengan mengaji. Ni ramai daripada golongan kita nak suka kepada perkara-perkara ini. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka malam ni kita mari tah jangan wiwuki. Jadi kita dengar ni bukan kata masuk telinga kanan tubik telinga kiri, masuk telinga tubik telinga kanan, maka muhim kita dengar malam ni aspata selidah kita boleh buat amal. Berarti molek, niat molek, nah, dan kita kosak molek. Karena Nabi kata innamal a'malu bin niat, sesungguh amalan itu bergantung ia dan bertambahlah ia, nah, masalah amalan itu dengan niat-niat kita. Jadi kalau kita niat baik, insya-Allah hujung jatuh kita akan boleh baik. Hujung jatuh kita akan boleh molek. Hujung jatuh kita akan dapat perkara-perkara yang terbaik. Ibu bapa niat baik-baik, insya-Allah dah. Jadi malam ni kita mari tujuan kitanya, kita nak dengar apa yang dikupaskan oleh dah saya ataupun oleh daripada hak yang demohikan tajuk ini. Jadi masalahnya cuba kita tengok pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah, Nabi ada sebut tiga perkara daripada dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ampun. Berapa dengan molek nah. Jadi tajuk ni tajuk demo beri pelak sikit, tajuk masalah apakah hujung jatuh bagi perpecahan. Dan pula masalah orang Masih dan Masih Yesat. Apa hujung jatuh dia? Baik kah tak baik? Hancur ke tak hancur? Runtuh ke tak runtuh? Ini kita tengok hujung jatuh bagi perpecahan itu adakah kelebihan? Adakah masalah berpecah itu? Adakah kehancuran dan berkelangkabut bagi satu kumpulan, satu kaum? Jadi Allah Ta'ala hak mau baca ayat sani wa'tasimu bihablillahi jami'ah, dan hendak berpegang teguh kamu dengan talian Allah, dengan agama Allah. Karena Nabi katanya taraktu fikum isnatain, aku tinggalkan pada kamu ialah dua perkara. Nabi kata, Nabi kata aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Yang pertama apa? Al-Kitab, yakni kena pada Al-Kitab, yakni kena pada Al-Quranul Karim. Yang kedua Nabi tinggal pada kita Al-Hadis. Hadis. Jadi nak ayat kata apabila kita umat di akhir zaman, memang kita berpegang teguh dengan Al-Quran, memang teguh kita berpegang dengan Al-Hadis, insya-Allah marilah apa menyakit, marilah apa ujian, marilah apa sudia, insya-Allah bagi umat ini ia tak akan nyeleweng daripada Allah dan ia tak akan nyeleweng daripada syariat-syariat Allah. Ibu bapa, di hari ni kita baca dak Quran. Puasa baru ni ngah. Kita baca khotbah dak Quran ni. Khotbah dak Quran sekali kurang-kurang setahun. Dalam setahun sekali le puasa dak khotbah dak. Kalau kita tak khotbah Quran ka belahlah kita ni. Baca golang kita baca boleh tapi nak baca Quran tak leh. Surat khabar kita boleh baca tapi Quran kita nak baca tak leh. Telefon kita boleh main je-je tapi Quran nak baca setengah je tak leh. Nak baca seminit tak leh, 10 minit tak leh. Pipi tak leh, setengah pipi tak. Allah beratlah kita, belahlah kita, rugilah kita, sia-sialah umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Cuba soal diri masing-masing. Sebab apa dalam satu kampung banyak perpecahan? Sebab apa di dalam rumah tangga ada perpecahan? Sebab apa dalam satu masyarakat ada perpecahan? Dengan sebab masyarakat itu tidak ada negara, tak ada ada agama, dan masyarakat itu tidak ada masalah syariah, dan masyarakat itu tidak ada masalah dah mengajaran agama dan pula ajaran agama. Sebab Allah Ta'ala firman pada satu ayat yang lain katanya wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. Tapi kita bukan klik sini kebanyakan kita. Apabila timbul perpecahan di dalam satu kampung, apabila perpecahan di dalam satu tempat, apabila perpecahan di dalam satu qaryah, semua kita bukan kembali kepada Allah. Semua kita tak kembali kepada Al-Quran. Semua kita tak kembali pada Al-Hadis. Bahkan Nabi kata taraktu fikum isnatain kitabillah wa sunnatihi. Yani aku tinggalkan pada kamu ialah dua perkara, ialah kitabillah, ialah kena pada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi apabila kita timbul perpecahan di dalam satu masjid, apabila kita perpecahan di satu kampung, apabila kita perpecahan di dalam satu qaryah, tapi kita tidak rujuk klik kepada Allah, yakni kepada Al-Quran, dan kita tak rujuk klik kepada Al-Hadis, inilah sebab-sebab dan punca kita berkelai kabut dan kau jadi pecah, kau jadi hancur, kau jadi pecah, kau jadi berkelai kabut, kau jadi pecah, kau jadi bala yang amat-amat besar. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga perkara dosa yang Allah Taala tak ampun. Dengan mulai ibu bapa. Tiga perkara ning dosa Allah Taala tak ampun. Ha, dengar baik-baik. Patumik tiga perkara ni tak apalah malam ni, tak usah banyak tak apa. Boleh tiga perkara ni. Dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengampun kepada hamba ini. Kita ada wayak dasar ni masalah tajuk kita, tajuk kuam takyak. Lagi pula benda-benda saya sat di hari ni banyak saya sat banyak sangat deh. Allahu akbar. Masya-Allah umat di akhir zaman. Timur klik semula masalah sihir. Deh, masalah sihir ni banyak sangat. Allahu akbar. Deh. Banyak ni doktor masuk pamba beratus-ratus sign ni bapa bila nak buka bapa ni, bila bapa nak buka perubat ni. Dok telefon gomo ni berpuluh-puluh sign bapa nak siapa beratus-ratus sign tu telefon masuk kamu. Amo tak ada buka mata boci, amo tak ada buat lagi, ponok tak ada buka lagi kerana lepas pada raya kita tak ada buat lagi. Nah, jadi banyak dari takdir itu daripada tabah telefon masuk, daripada golok telefon masuk, daripada nung telefon masuk dah. Dok tanyahan ni sebab buku saya sah. Orang sini terus kecek bak saya sah sikit banyak. Insyaallah saya akan sama masalah saya sah. Nah, apa fikri kecek jadi pelik sikit. Jadi benar-benar ni banyak orang tak kecek mana tapi amo nak kecek lah. Dia mau suruh kecek. Kamu di yang buku ni ni, nah buku saya sak, buku sihir di kena puiti ni banyak timur dan banyak berlaku di rumah-rumah kita di seluruh nah tempat-tempat tiga wilayah Taning, Jala, Nara ini banyaknya timurkan masalah sihir-sihir di kena di antara kita satu sama lain. Kemudian hujung jatuh bagi dua perkara ni, takyak kuam takyak. Lagi pula saya saat ni, hujung jatuh dia adakah baik, adakah jahat. Maka mana jawab dengan secara sepintas lalunya, buduh dan jahat dan hancurlah bagi orang yang duduk di dalam dua kalakuan ini. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi royak tiga perkara dosa yang Allah Taala tak ampun. Pertama dosa gapo ibu bapa atau hai tak ampungnya ialah dosa bagi siapa dia, yakni dosa orang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang Allah Taala tak ampun yakni dosa orang syirik dengan Allah. Kama dia sebut kata syirik ia terbagi dua bahagi. Syirkul syirk asyirku billah, syirik dengan Allah terbaginya kismani dua bahagi. Yang pertama syirkun jaliyun, yang kedua syirkun khafiyun. Dosa ini banyak kalangan umat-umat ini terjadi. Banyak kalangan umat-umat akhir zaman syirik dengan Allah. Kadang-kadang harap duit lebih pada Allah. Kadang-kadang harap kepada barang yang dia tupu lebih pada Allah. Kadang-kadang ia harap kepada benda yang ada di tubuh dia lebih pada Allah. Ini syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kama din syirik dengan Allah, asyirku billah ya gawa kismani tubik dua. Mana syirik dengan Allah dalam keadaan kita ibadat dan kita sembah pada Allah, kita ada sekutui dengan benda yang lain. Yang pertama syirik yang jali, syirik yang nyata-nyata yang terang. Mana syirik jali? Yakni seorang itu dia sembah berhala masalah. Ha, supaya orang kafir yang sembah berhala, yang sembahkan tokong, yang sembahkan patung, ataupun seorang itu sembahkan pokok kayu, ataupun seorang itu ya'budul asnam, dia sembahkan berhala-berhala, ataupun seorang itu ya'budul syajar, syajarah, dia beribadat kepada pokok kayu, ataupun ya'budul syamsa, dia beribadat kepada matahari. Semua ini dikatakan orang ini syirik dengan Allah, dan ini dia akan jatuh agama, dia akan terucuk agama daripada dia kalau dia buat perbuatan macam ini. Satu syirik jali orang macam-macam, orang kafir sembah berhala, ataupun seorang sembah matahari, ataupun seorang sembahkan masalah bintang, ataupun seorang sembahkan pokok kayu, ni syirik jali. Dan yang kedua syirik khafi. Apa syirik khafi? Syirik yang halus sangat.
Asyirik hala mana? Seperti kita semaya Allahu Akbar. Kita semaya Allahu Akbar, baca kita mula-mula tak ada lah mana, baca tak ada manfaat molek mana, baca tanpa tak ada halusi mana. Tapi ada apabila orang mari di belakang kita sana, Allah kita baca dengan halu, baca dengan cuma. Nabi orang kata kita semaya tu jomi, Nabi kata kita semaya tu khusyuk. Ini orang panggil makna syirkun billah, syirik dengan Allah. Mana ibadat kerana Allah Ta'ala kata, ibadat kerana nak widamu kata kita wa amat ibadat jomi ni, ya ni ni, baca ayah jomi ni, baca ayah ni molek ni, baca ayah ni Allah cuma-cumanya. Makna kata dalam ibadat kita tu ada kerana Allah gatik dan ada kerana manusia gatik. Ini nama syirkun khafiyun, syirik yang sembunyi. Wa amat ibadat kerana Allah gatik, wa amat ibadat kerana orang lain gatik. Satu, kerana tu Luqmanul Hakim katanya, kerana dia kata dalam hak tu cerita tentang Luqmanul Hakim kata, ya bunayya lan tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ni Luqmanul Hakim yang Quran ceritanya. Ceritanya nah Luqmanul Hakim kata, ya bunayya lan tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqmanul Hakim kata, ya bunayya, hei anak aku, hei anak aku, la tusyrik billah, jangan syiriklah kamu dan engkau itu dengan Allah. Dalam ibadat engkau jangan buat kerana lain, dalam ibadat engkau jangan buat kerana tu kerana ni selain pada Allah, jangan. Inna syirka, sesungguh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala la zulmun azim, sangat-sangat zalimnya seorang itu, zalim yang amat-amat besar. Ibu bapa yang dirahmati, ha, cuba kita fikir diri kita buat amal kerana siapa dia hari ni. Kalau dia kecek tak payah dengan lidah kita ni, tapi dia buat amal ni duk capur dengan gapa ratik. Capur buat amal nak orang puji ratik ke, buat amal nak orang tengok ratik ke, buat amal nak orang kata kita rajin sedik ke, atau kalau sedekah ke, aku rajin sedekah, aku ni borah. Kelah kan? Ha syirik lah kan? Kalau sedekah, nak tunjuk orang tengok. Kalau semaya, nak orang tengok kata kita rajin duk sarpai semua. Kalau baca korek kacanya berdekat atas suara kita sedap baca. Ni jelah belakang ni, orang panggil syirkun khafiyun, syirik yang sembunyi di dalamnya, buat amal kerana Allah dan buat amal kerana orang langgati. Dosa ni Tuhan tak ampun nah ibu bapa nah. Dosa ni saudara-saudari hadirin hadirat, dosa ni Tuhan tak ampun. Amo nak buat misal contoh so. Misal kita buat contoh kata lagu mana contohnya kita ni duk kerja Malaysia. Ana misalnya. Kita duk kerja Malaysia. Duh kerja Kuala Lumpur ataupun duh kerja kawasan nah noh Johor Bahru. Kerja Kuala Lumpur ataupun kerja di Johor Bahru, kerjalah kita setiap bulan kita hantar duit mari ke bini kita ada di petani ataupun ada di jalan. Bini kita ada petani, kita hantar duit setiap bulan, setiap bulan, setiap bulan. Tapi siapa dia wari duit di tangan bini kita? Haa deh, siapa dia wari duit di tangan bini kita? Ialah kena pada price ni duk hantar pada bini kita ataupun lainnya orang panggil kau dia ada hantar mari tu orang panggil lah daripada keri. Ada penghija keri tu duk hantar bini kita. Jadi berlama-lama-lama bini kita tu duk nampak price ni tu lah duk duit dia. Berlama-lama bini kita duk nampak orang hija keri tu lah duk bagi duit dia. Hakikatnya duit semua ti mari pada kita di Johor ni. Kita duk kerja Johor tu, kerja suku sembah ke dalam tumian, nak hantar ke anak ke bini. Tapi sebab kita kena hantar melalui tai seni, ataupun kita kena hantar melalui keri, tapi bini kita pergi gila dengan prai seni, pergi gila dengan keri. Lepas tu kita di Johor kalau tahu bini kita duk gila dengan orang, kita berasalah mana? Kita berasa macam mana ibu bapa? Macam tu juga Allah Subhanahu wa taala yang bagi rezeki kita, yang bagi nyawa kita, yang bagi nikmat kita semenjak muda sampai tua, tak biasa minta ke sewa. Umur kita tak biasa minta ke sewa. Makan kita tak biasa bayar ke sewa, tak ada kena bayar ke makan, tak ada kena bayar ke nyawa. Tapi apabila kita ibadat tu ibadat kerana orang lain.
Semaya nak ui orang tengok. Semaya nak ui orang kata kita rajin. Semaya nak ui orang kata kita baca tu sedar. Ataupun kita sedekah tu Nabi Demo kata kita ni boroh. Lepas tu Tuhan tak berasalah mana. Tak rasa kecil hatilah mana. Macam saat ni lah. Kita tuk laki duk hijau Johor. Kita tuk laki duk hijau Malaysia. Hatta duit ke bini setiap bila. Tapi duk-duk mai bini kita gila dengan presni. Bini kita gila dengan keri. Kita wasalah mana. Allah subhanahu wa ta'ala pun macam tu. Duk wi nikmat kita. Wi hidup kita. Wi nyawa kita. Wi umur kita. Wi rezeki kita. Tiba-tiba kita buat amal ibadat sembah. Kerana yang lain daripada Allah. Inilah sebab tu dia panggil inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya syirik ini sangat-sangat dikata zalim yang amat-amat besar sangat. Pertama di bapak buh dalam kilah. Hak tina buh dalam kanu. Wa amma jangan kanu orang lain dah, wa amma jangan kanu orang lain. Wa amma kanu Allah. Sebab kita kena jumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap tiap orang kita akan ditanya dan kita akan disoal oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat satu persatu, satu persatu. Mungkin wak gapo mu kuih kemu. Aku wak omu kemustaham wak gapo. 10 tahan mu wak gapo. 20 tahan wak gapo. Adakah mu baca Quran? Adakah mu ibadat ke aku? Adakah mu semayakan aku? Ada mu selawat di atas Nabi? Tuhan kan tanya satu persatu ibu bapa. Ibu bapa yang dirahmati Allah kena ingat umur yang ada ini. Sebab tu ibu bapa umur ada ni jangan dewak kena. Nah, jangan dah apa Allahu Akbar. Jangan mesia-sia. Satu ulama deh, noraya. Dia tak biasa tidur 30 tahun, 40 tahun. Dia duk kodan nyanda hari ni ibu bapa. Nyanda. Nyana di krisi kodas seling 10 minit, 20 minit, 15 minit. Dia tak biasa apa, tak biasa menetek di atas tikar, di atas lemek 30 tahun. Orang tanya dia, ya Syekh, kenapa boleh muntah tidur ya Syekh? Kenapa boleh muntah letak tanah belakangmu di atas latah? Kenapa muntah letak belakangmu saat ni tu di atas batah? Kenapa muntah letak tanah belakangmu di atas lemek? Dia kata, hei ya fulan, aku nak letak lagu mana belakangku di atas batah, di atas tikar. Jadi umur ya Allah Ta'ala bagi ke aku ni sangat-sangat bernilai. Sangat-sangat qimah yang ada nilainya. Aku tak siwi wugi walau umur ku seminit ni kerana lain daripada Allah. Kerana selain pada Allah Al-Aghyar aku tak si. Aku nak wihabihkan umur iku aku ni kerana Allah. Umur ku yang ada ni semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu bapa. Pakat-pakat fikir. Ambo apa fikir, ibu bapa apa fikir. Pastu sebab itulah kita hidup ni, umur kita kena wifaedah, duit kita wifaedah, anak kita kena wisalah, anak kita kena wibaik ibu bapa. Kalau kita tak baik ni, kita nak pergi gapung kepada Allah Ta'ala. Nak pergi gapung ke Tuhan, nak jumpa dengan Tuhan lagu mana ibu bapa. Nah, pada dalam kubur tu pun cekak-cekak dan berembah dengan muka dan nakih. Dalam kubur bukan pada mahsyar lagi. Dalam kubur tu cekak-cekak dah marab buka tu berembah bobak-bobak dah. Lepas tu apa kita nak temu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa yang pertama yang Allah ta'ala terampun ialah dosa syirik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa yang kedua yang Allah ta'ala terampun. Dosa gapa ibu bapa? Yakni dosa gapa dia? Yakni dosa orang bunuh diri. Dosa orang bunuh diri ni ibu bapa, dia tak cukup makan. Misalnya dia anak ramai. Dan dia ramai dia kerja-kerja mari tak cukup duit nak sara bini. Ataupun dia nak makan tak cukup. Fikir gi fikir mari pasal tak luk, tak tembus, tak belum nah, tak tembus, tak pecah masalah. Duduk mari dia bunuh diri sendiri. Qatlun nafsi. Bunuhkan diri sendiri. Ha, katu atai. Orang panggil katu atai ataupun bunuh diri. Ini salah satu dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala tak ampunkan dosa kita. Orang ni kena duduk dalam neraka ibu bapa. Allahu Akbar. Dalam neraka tak ada kena kecek lah. Allahu Akbar. Panas sangat panas ibu bapa. Oh. Nah, dalam neraka ni kata setengah guna. Mulut kita, muka kita yang akan saling dalam masa seminit. Dalam masa satu saat ni, 70 kali saling. Cang, 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 cang. Luruh, luruh nah. Luruh daging muka. Luruh hidung kita. Luruh. Nah, 70 kali-kali dah. 70 kali dalam masa satu saat. Siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala tak ampun kepada kita. Ialah dosa orang bunuh diri.
Dosa yang tiga Allah Ta'ala tak ampun ibu bapa. Dosa oleh wakwi oleh pecah. Ha, dengar molek ni. Dosa yang ketiga. Orang ni duk baik molek-molek dua ni. Misalnya kita tahu Fatimah dengan Khadijah baik molek. Mari kepada Siti Timah ni yang mai pelaga Khadijah dengan Fatimah ni. Ha, dek. Bahasa Arab panggil apa? Orang panggil namimah. Orang pelaga orang. Ataupun dikatakan lalak hijah. Ataupun dikatakan lalak sungguh. Dan Fatimah dengan Khadijah ni baiklah. Ayat semenjak budak siapa tua boleh anak boleh cucu cicit. Tak bisa balah ni. Tak bisa berpecah. Mari ke Timah ni. Dia cocok Khadijah-Khadijah ni. Fatimah kata kemung gitu, gitu, gitu. Mari lik masalah kita talik Timah ni. Royak pula lik apa? Lik sebelah balik Khadijah gini, gini. Royak lik Fatimah gini, gini. Siapa dua orang ni jadi perpecahan? Siapa dua orang ini jadi perbalahan? Siapa dua orang jadi pergawah, jadi musuh eh? Jadi permusuh di antara Khadijah dengan Fatimah dengan salah satu sebab daripada Siti Timah ni. Gapo ni? Orang pelaga orang, namimah, namam, namimah orang pelaga orang ni. Kama di orang pelaga orang ni, orang duk baik molek-molek, dia gi pelaga wi Fatimah dengan Khadijah ni balah, Khadijah dengan Fatimah sat ni jadi pecah. Maka Siti Fatimah ni ni Timah ni ni Allah Subhanahu Wa Taala tak akan ampun dosa dia selama mana ia tak bertaubat dan selama mana ia tak giminta ampun kepada Fatimah dengan Khadijah itu. Ibu bapa banyak ni lah kampung kita ni. Ibu bapa kena ingat lah. Ibu bapa kena mati. Amoh kena mati, ibu bapa kena mati. Banyak ni orang-orang kita duk macam gapo duk pakaikan perangai ini. Dia pakaikan akhlak ini, dia pakaikan masalah ini. Dah gawa dia yakni bahi suka nak wui orang bala. Suri suka ke apa? Suka nak wui orang pecah. Suka nak wui orang saat ni tu berbalah gimari. Kamadin kalau kita duk macam ni dosa kita Allah Subhanahu Wa Taala tak ampun berapa. Dah Tuhan tak ampun dosa kita. Lepas tu kita berdoa dengan Allah Ta'ala. Kena berdoa wui banyak-banyak. Doa wi sungguh-sungguh bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala wi banyak-banyak. Kalau kita jatuh dalam lubang ni dah. Kalau kita jatuh di dalam musnah ni dah. Kalau kita jatuh dalam lorong ni dah. Marilah kita kembali kepada Allah, marilah kita bertaubat kepada Allah, marilah kita minta ampun dengan Allah kerana Tuhan kata innallaha ghafurur rahim. Dekat innallaha ghafurur rahim. Satu ayat innahu kana tawwaba. Tuhan kata sesungguh Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat mengampunnya ke hambanya dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat kasihaninya ke hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala kata firman di dalam Al-Quran, innallaha ghafurur rahim. Sesungguh Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat mengampunnya kepada hamba-Nya. Tuhan sangat suka apabila hamba tu berdoa waktu ni. Ya Allah, ya Ilahi, ampun dosa kami ya Allah. Ampun kesilapan kami ya Allah. Kami banyak salah denganmu ya Allah. Kami banyak silap. Menangis air mata titik tak tak tak. Oh, Tuhan suka ibu bapa. Tuhan sayang ke orang ni. Tuhan kata innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbut tawwabin. Tuhan kasih kepada orang-orang yang bersuci. Allah Taala kasih kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Kamadin ibu bapa, kalau di dalam kampung kita di padanya ni ataupun di bidik ni orang banyak macam ni, dua amal macam ni. Hai pelaga orang tu nak punuh, pelaga orang ni duk bak-bak nak pelaga orang nak jadi balah. Nah, kali di kamadin kita ada berperangai macam ni ataupun kita ada bersifat macam ni, maka kita ubahkanlah. Kita dengar ceramah malam ni kita klik bertaubat dengan Allah. Kita cakap dengan ceramah malam ni kita klik minta ampun pada Allah. Karena dosa merayat yang pertamanya, dosa orang syirik dengan Allah, dosa Tuhan tak ampun. Yang kedua orang dosa orang bunuh diri. Dosa yang tiga orang pelaga orang nak jadi pecah belah di dalam kampung. Nak pecah belah di antara satu sama lain. Maka orang ini juga orang-orang dah yang Allah tidak Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia.
Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pakak-pakak jaga kalau kita nak pergi kampung kita di bidi ni, padanya ni nawi rahmat dengan Allah, nawi Tuhan tu rahmat, nawi Tuhan akatkan bala, turunkan rahmat, buka pintu rahmat, maka kita banyak berdoa dengan Allah, kita minta dengan Allah, taubat dengan Allah. Tuhan katanya, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Tuhan kata di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'u Allah, ta'atlah oleh kamu ke Allah, kamu patuh ke Allah, kamu turut cara Allah, kamu turut cara Allah, kamu semaya jangan tinggal, kamu puasa jangan tinggal, kamu bertaubat dengan Allah jangan tinggal, kamu beramal dengan Allah jangan tinggal, insya-Allah kampung kita akan jadi rahmat, kampung kita akan jadi selamat mengikut dengan keadaan kita taat ke Allah. Dan wa ati'ur rasul, dan kita taat kepada rasul. Cara Nabi lagu mana kita buatlah, cara Nabi lagu mana kita ikutlah, cara Nabi semaya jemaah kita turutlah, cara Nabi semaya sunat kita turutlah, cara Nabi orang tina tudung arak turutlah, orang jatah jangan duk pakai luar kisapa turut cara Nabi, insyaAllah kampung kita akan selamat. Dan Tuhan kata lagi, wa ulil amri minkum, dan kamu taatlah kepada ketua-ketua kamu dan pemimpin-pemimpin kamu yang adil. Ha, ibu bapa, pemimpin kita kalau segi agama, tu imin, tu khotib, tu bila, kalau di segi kerajaan, di segi masalah duniawi, ialah tu nebe, tu kemeni, sekira nebe kemeni, imin dan tu khotib bila, demo ni orang adil, demo ni orang betul boleh kita ikut, pasti wajib kita kena turut, wajib kena kita ikut. Lepas tu kita nak masuk capu-capunya, yang kalau kita nak wilayah kampung kita rahmat, kampung kita selamat, kampung kita ni Maria, perak kampung Maria, dia mau masuk Pak, Allahu Akbar, Allah kampung ni Masya Allah deh, nampak meriahnya deh, nampak sukanya, nampak teninya orang sini, nampak stokonya, eh nampak sehatinya, eh nampak satu padu ni ngikut keadaan orang atas. Amo nak buat banih pak kacing baju ibu apa ni kacing baju ni. Sebab tu amo ingat daripada tok guru amo kata mung tengok kacing baju. Dia kacing baju saat ni tu kalau ia betul di atas, maka bawah ia betul. Kalau kita tengok kampung ni ia maju tak maju, ke kampung tu selari tak selari, ia kena tengok tua di atas. Kalau tu imi tu khatik tu bila kamakan tu nebe tu meni ia stoka, maka kampung ia ke stoko, rakyat-rakyat ia ke stoko. Dengan sebab bangga daripada kacing baju atas ia betul, maka di bawah pun ia betul. Tapi kalau kacing kita bersilap di atas, tak ada kena angin di bawah, saat itu dia tu nak betul, ia belok sebab tu. Dah, ha, sebab tu kita harap kepada pemimpin-pemimpin semua, daripada tu imin tu khotik tu bila dah, amanah ayat satu cerita Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab ketika dia latih dan Umar Ibn Asgi pada Mesir. Ha ni, buat pemimpin kita tak capu-capu sikit. Lepas tu bagi pemimpin, bagi ketua, pemuda, apa semua ni, kita tengok cerita bagi Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab, Nabi gelar dia tu, apa dia? Nah, Nabi gelarnya Abu Hafsin. Ialah bapak singa. Abu Hafsin Umar Ibn Khattab, dia ni bapak singa. Kemudian Umar Ibn Khattab dihantarkan satu nah daripada sahabat Nabi, As-Sahabul Jalil. As-Sahabul Jalil ialah sahabat Nabi yang amat agung ataupun yang amat besar, ialah Umar Ibn Aus. Di pada Mesir jadi puah di Mesir, jadi raja muda di Mesir. Jadi dulu Mesir ni, anak tanya kata, ketua dia popular yang maju, yang negeri tu kan maju, rakyat kan maju, dan rumah dan pula kampung itu akan jadi maju, hak perpecahan akan jadi bersatu, hak jadi bercerai-berai akan jadi setara, dengan sebab ketua tu maju. Kemudian apabila Umar Ibn Khattab, ia hantarkan Umar Ibn Aus pergi kepada Mesir, asal Mesir dulu bukan kecik Arab. Ah, bukan kecik Arab, ana qaim ataupun antasma, anta qaim ataupun anta tatallam, itu kecik-kecik baik tu.
aina hadir ataupun arak tanya aina hadar tu di mana angka hati ada di mana angka mari dia tanya popo kita gi kemkal aina hadar tu anta di mana angka hati aina hadar tu min janub Thailand aku hati daripada janub Thailand yakni hudud Malaysia sepatutnya dengan Malaysia bukan kecek baik tu mesti dulu Mesir dulu bukan kecek bahasa Arab yang kecek luah asam sini luah kibetiyah luah isteri Nabi yang bernama tak silap dengan Maria kibetiyah bini Nabi seorang ada nama orang kibetiyah tapi apabila Umar Ibn Khattab dia latihkan Umar Ibn As itu Mesir Umar puduk retoh 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 di Mesir saat ni orang Mesir setahun sekali dia puja sungai ni Ha, ya puja sungai ni weh. Sungai ni duk lalu dak pai kota Qahirah, dak pai kota Mesir. Ya lalu dak pai kota Mesir sungai ni talia mari ke Mesir, ya lalu ke Sudan, ya lalu ke Iraq ni orang panggil talia air sungai ni ni, talia air mata daripada syurga. Air mata daripada syurga ialah tiga ya. Apa? Nah, orang panggil air mata daripada syurga, yang pertama telaga Zamzam, yang kedua sungainya Furat, yang tiga sungai Nil. Ini air mata daripada syurga Allah. Cuma dia apabila Umar Ibn As dilatihkan, dititahkan oleh Umar Ibn Khattab selepas daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dia tu wafat, Umar nak jadi khalifah, jadi pemimpin, latihkan Umar Ibn As kepada Mesir, maka jadi nah, jadi khalifah, jadi raja muda di situ. Cuma dia Umar Ibn As puduk retoh, 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 orang Mesir kata gana kepada Umar. Dia kata, ya Umar Ibn As, dia kata sungai ni ni setahun sekali orang mesti kita jamung pala retina ni. Supaya popok kita ada jamung lah ni lah. Ah, tak boleh benda kita di bidik ni kalau tak buat bulu putih kuning tak boleh nyam goda nyam gitu. Nak sakit pala kadang-kadang nak buat benda tak benda tahun ni tak boleh makan lah. Gitulah orang-orang Mesir kata kepada Umar Ibn As, ya tahi Umar Ibn As, buat kita dulu, tok nenek kita dulu, tok nenek dan nenek ambak dulu, apabila sungai ni ni setiap-tiap tahun kena tahap pala retina muda ataupun anak dara turun dalam sungai ni, baru sungai ni berlari dengan secara orang pengeliti dengan secara sepenuh. Supaya buat kita lah ni dia puja, puja pusulah. Kamar dia benda kita nak buat saat itu kalau tak buat putuk gapa puluk putih kuning lah nantilah godo nantilah benda mu tak boleh makan gitu gini ha ni ni jela dah ni ni orang panggil pegengi khurafat ni orang panggil pegengi hak jadi syirik ni sungguh kata kita nak buat tu boleh tapi jangan kita dah pergi kata benda tu jani wi bekah kerana di dalam mata kata wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'athir ma'rifa di sisi kami ahli sunnah wal jamaah kita ada usaha kita ada ikhtiar kita ada pilihan tapi bukan dengan pilihan kita sebab itu memberi kesan kepada kita supaya kita makan tu kenyis sebab kita minum air tu hilang dagas sebab kita tidur hilang mengatuk sebab tapi kalau tak tidur hilang mengatuk boleh jadi tak? Boleh jadi tapi jangan kita ada pegang dengan sebab itu muasir dan beri bekas kerana dia orang besi yang pergi kata buat hak pala orang muda pala anak tuna turun dalam kawan anak gua, anak muda anak dara turun dalam sungai ni baru sunang ini tu berlari kerana dia apabila lagu ni Umar Ibn Astari tak boleh jadi ni tak boleh gini main back ni ni main PC ni tak boleh gini PC main duk jamu duk main puja ni kena tak pala anak dara turun dalam sungai ni baru sungai ni berlari kalau tak tak pala suara retina anak dara turun dalam sungai ni tak berlari maka Umar bin As dia pun tulis-tulis surat hatta kepada Umar Ibn Khattab di Madinah sana Umar Ibn As pun tulis surat Bismillahirrahmanirrahim Ana Umar Ibn As deh, wayak di dalam surat kata gini-gini orang Mesir dia katanya dalam sungai nening dia kata mana? Dia kata kalau kami dan aku tak pala retina muda anak dara turun di dalam sungai ni nasihat sungai ni tak berlari maka berita ni sampai kepada Khalifah Umar Ibn Khattab di Madinah Al-Munawwarah kemudian Umar Ibn Khattab pun terperhati mulai tulis surat atas mari ni nak wayak kata bak kharafak popok itu duk madi hari ni berapa bukan masa kita lah ni demai puja busu demai puja tumbuh tanah demai puja tumbuh kayu demai puja tu puja ni bukan masa kita masa dulu lagi
banyak ke orang kita di main buyung, buka ikat, tali putih ke, nem toh lah. Hei, beringat-beringat sikit weh. Lepas tu ada waktu main kemua tu, dia tu, babo nak buat ke mana babo. Mua-mua ni duk main benda pelik, dia kata. Tak mau tinggal benda pelik ni, tapi lah ni tuwe duk sakit babo. Tuwe duk makan diri, nak tidur tak boleh babo. Ha. Ibu bapa kena ingat molek, ibu bapa buat gapo. Lepas tu banyak duk main jumpa dengan fok tuk bomo kapung, duk main temu ngamu. Tuk bomo kampung, tuk muding kampung, tuk bomo semua duk main temu ngamo. Bapa, mau nak tidur tak leh bapa. Duk menyocok di kaki, duk senjoh kaki, setok kaki bapa. Mengkau mana bapa? Kita tanya ayah, ayah biasa di tuk bomo dah? Ayah biasa pubak ke dah? Ayah biasa duk siuk ke dah? Ya tak buat kau uduh-uduh. Pahaya buat benang dia. Ya siuk ya ya pelepah dah. Ya siuk ya ya ambil kerah dah. Ya biasa ya ni biasa kerah macam mana? Awak kadang ambil, kadang tak ambil, kadang siuk, kadang ambil, kadang tak ambil. Malah karanya senyuh kaki nak tidur tak boleh apa. Hani ya awak kena cara dah. Hani. Di hari ni, itu apa? Kamu noyak penuh-penuhnya, noyak betul-betulnya. Jadi di hari ini penting di kita ni aqidatun salimah, aqidatun sahihah, nak kepada aqidah pegangan kita dengan Allah wi betul, pegangan kita dengan Allah wi sepenuh, pegangan Allah kita dengan Allah wi jadi secomel 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 dan sesahih sahih dan wi betulnya. Kalau kita ada ngaji sifat 20 itulah, yang pertama kita beriman dengan kata wujud Allah. Yang kedua kita beriman dengan kidam Allah. Yang ketiga kita beriman dengan kata baka Allah. Ada Allah sebenar, ada Allah sejati, ada Allah Ta'ala kekal, ada Allah Ta'ala tidak punah, ada Allah Ta'ala sedia kalah. Ni iman kita ni. Sebab itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam la ilaha illallah apa kelimah apa? La satu kelima, ilaha dua kelima, illa tiga kelima, Allah empat kelima. Dengan la ilaha illallah, la ilaha pintu syurga satu, illa la ilaha, la satu syurga, ilaha satu syurga, illa satu syurga, Allah satu syurga. Sebab tu Nabi katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenar, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa yang boleh kata la ilaha illallah di akhir hujung kata dia, hujung nyawa dia, dia boleh kata la ilaha illallah. Nabi kata dakhalal jannah, orang ini akan masuk syurga. Kata bimbing-bimbing takut tak nak kata untuk leh tu. Bagi rakyat kita dekat-dekat kita tak ada nyawa tarik. Oh, dah serut naik mata kena naik ke langit. Perai pun apa? Cuba tengok orang nak mati ya. Cuba perhati orang nak mati mana? Serok, serok, serok. Mata dia lengok nak. Dia lengok naik ke langit. Dia tak lengok, dia tak tengok dengan bombing. Lengok naik ke langit. Dia nampak habis mana? Dia nampak dah gapa haya ni. Sebab tika orang nak mati ni, dia serok, serok kita. Ha, dia serok, mata belalak naik kono. Dia nampak dah. Kerana ketika orang panggil Nabi SAW kata, apabila seorang waktu gara-gara, gapa waktu gara-gara, yakni waktu mati gawat, nyawa duk batai halkum. Nyawa duk batai halkum ni Allah Ta'ala we nampak dah dia. Ya kalau dia orang soleh di atas dunia, wa amal wa ibadat pada Allah, ya Tuhan buka dah sayap malaikat san itu, ya boleh tengok dah syurga dia. Ataupun kali ya orang jahat di atas muka bumi, ahlu syar, ya boleh tengok dah kejahatan dia dan pula gapo. Nah, nah tempat-tempat yang dia nak duduk di dalam selepas pada dia mati. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hari ini kita nak jaganya, kita masalahnya Umar bin As, apa benda dia hantar surat pada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun tulis katanya, Bismillahirrahmanirrahim. Umar bin Khattab tulis, Bismillah dengan nama Allah. Ini daripadanya Umar bin Khattab. Hei sungan ni, kalau membelari saat itu kerana Allah, aku akan ikut dan aku akan mikmum tu sebab pakar. Aku ambil muak guna. Tapi kalau membelangi kerana puja dan puji kerana tak pala orang tina anak darah, aku akan tinggal engkau di sungai ni. Aku tak akan gunamu lagi. Ini perkataan Umar Ibn Khattab kepada sungai ni. Hei sungai ni, sekira-kira kalau mung tu berlari kerana Allah,
nescaya kami akan ambil engkau hu sungai wak guna ai engkau wak pakai engkau. Tapi kalau engkau berlari kerana puja dan puji manusia dan kerana tak pala, kami tak akan guna engkau hu sungai. Kami di Umar Ibn As pun ambil surat Umar Ibn Khattab lepa turun dalam sungai ni, maka sungai ni tu berlari dengan berkat dan pulak dengan nusrah Allah dan keberkatan Umar Ibn Khattab. Ibu bapa, banyak ni pun kita duk puja belakang rumah pun banyak, pun kita duk puja dengan liling pun banyak, pun kita duk puja dengan telur pun banyak ni, pun kita duk pakai benih mentah pun banyak ni. Ini yang nak jadi nyata dah. Eh, kerana banyak ibu bapa kamu duk tengok-tengok orang duk main pelik-pelik ni, banyak lagi bapa kita ni. Banyak dia duk tunjuk benar-benar ni, banyak lagi kepada kamu. Lepas tu banyak lagi kamu duk tengok-tengok orang kita duk sahabat-sahabat dengan masalah menolak ni. Ibu bapa kamu nak ayak betul-betul dah kecek cara ringkas-ringkas lah. Cara kecek cara mudah-mudah. Jadi kalau kita duk bersahabat dengan benda ni, amalan kita Allah Ta'ala tak terima. Semaya kita Tuhan tak terima. Puasa kita Tuhan tak terima. Zikir kita Tuhan tak terima. Lagak nak? Amo nak nyata sikit-sikit. Eh, nak kecek tak saya kecek. Masa tak kecek dia minta suruh kecek. Nah, mau malah nak kecek dah benda-benda lah ni. Baik. Jadi sebab dalam klima dalam YouTube mau kecek banyak dah masalah ni. Tapi ibu bapa pun duduk dengar dah. Sedara-sedari duduk dengar dah. Jadi, dah ada setengah-setengah tu orang tak payah. Hak setengah duduk main sedara pak pun ada. Setengah duk pakai segara pun ada. Setengah duk pakai ilmu kemah diri pun ada. Setengah duk pakai ilmu orang panggil terik tubuh pun ada. Setengah duk pakai berkenaan ilmu apa? Ilmu kemah diri, ilmu kejak tubuh ataupun ilmu orang panggil sepik ni. Gimana nak kecap betul-betul? Jadi nak ayak kanan ibu apa? Nah, nak ayak atas duk giri rumpuh tu. Nak ayak kata setengah orang tua tu, nah, setengah tu kita tak seoyak ke mana-mana. Oh bapa sakit bapa, oh letih kaki nyocok gitu gini nak duduk tak boleh tubuh ni tahu nak goyak tak nak rasa. Lepas kita tanya mak dia buat amal apa zaman muda. Mak dia buat amal gapo zaman muda, mak dia buat amal besi mana. Mak dia buat amal ayat Quran ke, mak dia buat amal besi ilmu-ilmu dunia. Mak dia buat amal kata-kata ke buat amal apa dia. Kalau mak buat amal ayat Quran, insyaAllah orang ni kau tua kau hebat. Orang ni kau tua kau nampak orang panggil meria. Orang ni kau tua nampak kau ceria. Orang ni kau amal kau tua kau nampak jilah dan cerah mukanya. Kali ya buat amal pas maya. Laqad ja'ankum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fakul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Kalau wa amah ni tak apa ni. Kalau buat amal ni tak ada apa. Nah, ibu bapa pergi buat amal lalu ni mau nak buat orang bidik lu dah. Dah wilayah YouTube cakap-cakap dah. Orang bidik nak buat pagar tu buat gimik ni pergi buat amal. Tak usah dok main kata, nah, Jibril kane, Mikael kiri, Israfil depan, Mikael belakang tak usah. Pesing kata-kata tu kadang-kadang yang makan kita, kadang-kadang yang jadi beratu. Lepas tu pun bila jadi beratu masa tua tu yang masuk oleh orang darah kita, dia nak makan kita. Lepas kadang-kadang buruk tah belakang, kadang-kadang buruk di parak, kadang buruk di atas seluruh tubuh. Kenapa? Dengan amalan-amalan kataan-kataan demo tu lah yang membawa jadikan beratu-beratu yang ada oleh darah-darah orang-orang darah demo. Ni mana kecap betul-betul sebab hak ni ya kena pelepah. Lepas tu hak ni ya kena buat. Bukan buat sekaligus ya kena kau buat sebab dia mau buat amal muda-muda dulu. Dia mau buat amal duk sahabat dengan benda ni. Kama dia mau sahabat benda ni, benda ni ada di diri dia mau. Lepas dia mau boleh suruh. Mungkin makan ya tu. Mungkin kikir pala lutut ya tu. Mungkin kikir pala ya tu. Mungkin kikir perut. Ha, kita duk sahabat tu. Kama dia kita duk sahabat dengan benda tu. Kita duk harap benda tu lebih pada Tuhan. Tuhan tak terima semaya kita. Tuhan tak terima puasa kita. Tuhan tak terima zikir kita. Tuhan tak terima segala amalan-amalan kita. Dengan sebab kita duk harap benda kita duk sahabat. Ibu bapa. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ramai lagi orang kita nak pakai benda ni.
kalau kawasan patah-patah satu ulama gi Sabah ni gi dakwah, kita tak seoyak patah mana. Ulama-ulama gi dakwah di kawasan patah, ya orang ulama ni dia berasa ibu apa? Supaya masalah kampung ni mau berasa tak kampung ni ada gapo hati. Kampung ni ada banyak orang cumi ke orang tak cumi, banyak amal hitam ke amal tak hitam, ilmu putih banyak mana. Kama dia ulama masuk satu kampung di kawasan patah, kama dia ulama tu kata, oh, ya kata kampung ni banyaknya ilmu hitam, banyaknya ilmu cuma, banyaknya orang dah pakai ilmu cuma. Kenapa? Kerana berasa di hati dia, Allah Ta'ala wikasyah ke dia, nampak kata orang di kampung kawasan ni, banyakkan pakai ilmu-ilmu hitam, banyakkan pakai ilmu-ilmu cuma, banyak pakai ilmu-ilmu batil. Itu apa? Sebab tu di hari ini kalau kita ada pakarkan ilmu-ilmu batil, ada pakal ilmu-ilmu al-aswat, pakarkan ilmu-ilmu hitam, kita lepas hak lah. Lepas hak belum pada mati. Namun kedekat-dekat mati ke Allahu Akbar, nyanyulah, setok lah. Setok, kadang-kadang jabutlah berapung halak batal tu atak tu. Berapa? Kalau nak tolak, tolak sekarang lah ni. Kalau khabar dah, tolak, tolak lah. Benar duk pakar, duk buat kena orang. Lepas tu duk buat orang gitu, gini tu. Kita make waktu make lah. Lepas tu dengan sebab-sebab menang ni, banyak lah kapur semua duk sakit situ, sakit sini. Allah baru ni, satu keluarga tu, Allah sakit tu. Nah, hanya tahu nak buat ke mana, tergini lah. Sobalah kat, tapi benar ni, kita nak buat mudah-mudah. Ya payah, sebab ya jadi daging darah dia mudah. Dah jadi daging darah dia mudah. Lepas tu setara pak ni, gimana kecep, nak payah. Ilmu hodok debe, ilmu dunia di kawasan kita di hari ini, orang panggil ilmu sedarapa. Kalau di Malaysia, orang panggil ilmu hodok debe, Malaysia orang panggil santau. Hera, kawasan kita taning jalan ni hodok debe sedarapa. Orang yang amat sedarapa ni jadi pak ekor daripada iblis. Ya kuat daripada anak kerak lagi, ya kuat daripada jin lagi, daripada jin ifrit lagi. Ya jadi pak sedara. Lepas tu pak sedara ni, ya boleh suruhkan orang tu, pergi makan orang tu, makan orang ni. Dengan sebab pak sedara ni. Kalau di Malaysia, dia panggil ilmu santau. Ya siuk ke, ya masuk di dalam makan ni, ya masuk di diri seorang. Ini mana kecek, berbagai kesimpulan, ringkah-rangkah. Tapi nak rakyat kata, orang yang wakma macam ni, amalan-amalan dia tak diterimakan oleh Allah, semaya ia tak diterima oleh Allah, dan pala-pala semua itu tak akan boleh kepada dia, maka Tuhan saya diminta kepada orang yang dia dah harap. Ibu bapa yang dirahmati, kita kembali kepada asal kita. Jadi masalah memasuk sikit-sikit tu dah. Ha, bagi orang kita tu agak pehel lah. Ha, agak kita pehel, gopok kita dah bawa, gopok kita dah pakar. Kalau orang molek, kita pakar lagi lah. Ha, supaya amal dah bersebaca saat ni. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ataupun wa mayyattakillaha yaja'allahu makhraja. Wa yarzuku min haisu la yahtasib. Wa mayyatawakil alallah. Ataupun kita wa amal ayat-ayat lain lagi kot lah. Ha, sengah daripadanya banyak ayat-ayat Quran. Ha, yang kita boleh wa amal. Dah banyak daripada ayat-ayat Quran yang boleh kita beramal selepas daripada semayat. Ha, sebab itulah kita nak wayak setengah daripadanya. Amalan-amalan yang Allah Ta'ala mudah nak terimakan amalan kita. Kalau kita nak ucumikan amalan kita, kita banyak baca doa mana ibu apa? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ni kalau kita nak mempercumikan amalan kita, kalau kita nak mempercomekan ibadat kita, nak witu hai kui kocome semaya kita, nak witu hai kocome ibadat kita, nak wi kocomekan puasa kita, maka kita bacalah sepas-pas maya kita, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca doa ni ibu banyak. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau nak baca satu hadis Nabi. Nabi ada sebenar daripada satu hadis wafil khabari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabit pada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda, idza kana yaumal qiyamah, apabila adalah pada hari kiamat esok tu. Nabi kata apabila ada hari kiamat, apa hari kiamat? Hari dibangkit manusia selepas daripada siuk sunat sangkala yang kedua. Itu hari kiamat. Apa hari kiamat? Yakni hari yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan manusia selepas daripada kubur, mari nak halau pergi kepada satu tempat dikatakan mahsyar.
Kama dia Nabi kata iza kana yaumul qiyamah, apabila adalah di hari kiamat esok. Ha dah yaumul qiyamah yuhsyar yahsyurullah. Telah mahasyar oleh Allah. Yahsyurullah mahasyar dan menghalau mengkumpul oleh Allah kauman satu kumpulan. Ingat molek ni selepas pada mati lala ni kita di alam yang tiga. Mula-mula kita di alam arwah. Lepas pada alam arwah kita di alam perut ibu kita. Lepas pada alam perut ni alam yang tiga hak kita duduk di hari ni. Orang panggil alam dunia, alam sufli, alam bawah, alam rendah, alam tinggi, alam langit. Maka alam yang kita duduk sekarang orang panggil alam sufli, alam dunia. Lepas tu kita akan pergi pula pada alam barzah. Apa alam barzah? Yani alam kubur. Maka apa mana barzah? Yani dinding di antara dunia dengan akhirat. Ya dinding situ. Kemudian apabila ada hari kiamat, yahsyurullah menghimpun dan menghalau oleh Allah kauman, akan satu kumpulan. Allah Ta'ala halau ke satu kumpulan weh. Halau satu puak macam puak kita duduk lepas pada ni, lebih pada ni. Tuhan kupu, kupu, kupu satu kumpulan. Satu kumpulan daripada manusia Tuhan kupu, kupu dia. Lepas pada tu Tuhan kata nak wujuhum kal kawakibid durri, kal kawakibid durri. Maka muka-muka mereka, wajah-wajah mereka yang Allah Ta'ala kupu di akhirat ni, selepas daripada bangkit daripada kubur, selepas daripada bangkit pada kubur ni, maka Allah Ta'ala halaukan, Allah Ta'ala kumpulkan satu kumpulan. Maka muka-muka mereka kal kawakibid durri, seperti bintang-bintang yang cuat-cuat. Bintang kita tengok tak langit, Allah boleh cerah weh. Bintang cerah. Muka orang ni klik ke akhirat Isa, Allah cerah. Cerah jilah cuacanya, Allahu Akbar. Orang ni duk tah dunia amalan yang gapo ibu bapa. Klik ke akhirat Tuhan kumpul pa kita ni. Amu duk bucu ni pun ni pada masya. Fa duk bucu ni Allah cerah muka dia supaya bitel weh. Ha duk bucu ni ni nah supaya ngan bitel. Muka duk gila ka dapat lak lak berkilat, berkilat lak la la napa percaya. Pada satu bucu lagi muka gelak letung. Nah gelak ke apa? Gelak hitam muka dia. Satu kumpulan lek ni gelaklah muka lebih daripada koli, lebih pada herai lagi. Dia lek ni pula satu muka lek ni pula Allah muka rupa jadi babi wal iazubillah. Belah le bucu ni muka jadi babi weh. Setengah lek ni muka jadi anjing weh. Kenapa puak-puak ni muka jadi babi jadi anjing? Kama dia Nabi kata itulah mu nak tahu hak di akhirat di pada masya muka yang jadi babi, muka yang jadi hanyim fuaning dok tah dunia dulu pia gabe. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak jawab be dok kacak ha dunia riuh benah weh. Dengar orang be tak gi sejai. Dengar orang ber, tak hirah, tak dengar, tak jawab ber, tak gismaya. Orang ni klik ke akhirat Isa, lupa dia Allah Ta'ala akan ubah jadi babi dan hanyi. Waliyazubillah. Ibu bapa, kalau kita tak sewi Allah Ta'ala ubahkan muka kita di atas dunia, muka manusia ni, muka umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni, tak sewi jadi berubah jadi babi, jadi hanyi. Maka kita jawablah orang pe, pi orang pe. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, kita jawablah Allahu akbar, Allahu akbar. Ni umah dok dapat sejik pelaga ngala ya sejik. Tagi jemaah, tagi semaya. Ulama kata fa huwa haramun. Orang laye umah tak rapat ngan sejik, tagi sejik orang ni haram. Orang ni berdosa. Umah rapat ngan sejik. Laye umah tu pelaga dengan dini sejik. Dengar suara baik tapi tak pergi sejik. Orang ni berdosa, ulama kata. Semua kata semaya jemaah tu fardu kifayah. Tapi orang yang rapat dengan masjid, labung rapat masjid tapi tak pergi jemaah, Nabi kata orang ni berdosa besar sangatnya. Lepas tu satu kumpulan yang Allah Ta'ala halau dia di padang mahsyar saat itu dengan keadaan rupa semacamnya, dan muka dia semacam siapa dia? Macamnya bulan-bulan dan bintang-bintang cuaca. Fatakulu lahumul malaikah.
maka fuh-fuh malaikat pun berkata bagi kumpulan ini. Nah, dia kata nah, man kanat a'malukum, apakah ada amalan-amalan kamu di dunia? Amalan-amalan kamu di dunia, amalan gapo he kumpulan ini? Aku tengok mukamu ni cerahnya serupa bintang cerah cuaca, bintang cerah cuaca, bintang yang berkilat-kilat. Hei, amalan mu dok tah dunia mu, amalan gapo we? Malaikat tanya fuk-fuk ning ni, muka dia cerah semacam bintang ni. Fatakulu na fatakulu lahum almalaika ma kanat lakum a'malukum, ma kanat a'malukum, apakah amalan-amalan kamu dan perbuatan-perbuatan kamu di atas dunia? Gapo dia hei pokok manusia ini, hei satu kaum ini, hei satu kumpulan, amalan gapo bagi kamu? Maka mereka jawab katanya fayakuluna, maka mereka berkatanya dah puak-puak ni hak cerah muka semacamnya bintang cerah cuaca, sebuah bintang di atas langit berkilat lak 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 lak. Ya kata kunna, adalah kami aifid dunia, pada dunia dulu kami duduk atas dunia dulu. Iza sami'na al-adana, apabila kami dengar orang bel. Ha ni ibu apa? Iza sami'na kunna, adalah kami fid dunia, di dalam dunia dulu kata puak ni. Iza sami'na, apabila kami tu dengarkan orang bel, orang bel Allahu akbar Allahu akbar. Ha, kami dengar orang bel. Kumna, kami pun bakit bangun selalulah. Kami pun bakit bangun selalu. Bangun apa? Ila taharati wal wudu. Kami pun bakit selalu pergi kepada bersucikan diri dan pergi ambilkan wudu. Ibu apa? Masya-Allah deh. Boleh buat amat ni tak apa orang lain ni buat kita ni. Wa amah ni siapa dia nak cerahkan muka dan pula raga, nak cerahkan muka cuaca seperti bilang bintang yang ada di langit, cerah jilah dan berkilat-kilat seperti bintang di langit. Maka malaikat pun berkata bagi puak-puak ni, hey, apa amalan-amalan kamu duduk tah dunia weh? Maka puak ni pun jawab, apabila kami terdengarkan orang bel, dengarkan orang azal, kami pun bakit bangun selalu pergi bersucikan tubuh. Kalau kami datang asmaya, kami gi ambil wuduk semula. Kalau kami berhadas kecil, kami pun tawaduk. Nah, kami pun saat itu mengambil asmaya. Ibu bapa. Ni dah. Sebab tu ada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia gi tanya Nabi, "Ayul a'mali ahabbu ila Allah?" Apa dan yang mana amalan-amalan hak Tuhan terlebih suka? Apa amalan-amalan hak Tuhan terlebih kasih? Nabi jawab kata, as-salatu ala waqtiha. Yakni semaya di awal-awal waktu. Maka ni gulung ngening, siapa dia nak masuk dalam gulung ngening, dia bucu di pada masya muka yang berkilat lak lak lak, cerahnya muka dia. Kerana dia duduk tah dunia, apabila dengar orang bepak, dia pergi dah kepada pelik air, dia pergi selalu bersuci diri, dia pergi selalu mengambil wudu untuk dia nak ibadat kepada Allah, untuk dia nak semaya dengan Allah. Maka orang ini yang kelip kepada akhirat nanti, dia kembali kepada akhirat di pada mahsyar, muka dia cerah seperti bulan dan bintang pernah-pernah, seperti bulan yang duk berkilat-kilat, seperti bulan yang berjilang yang cerah-cerah. Tak ada payah. Nah, sebab inilah Sayyidina Bilal, Nabi kata, hey Bilal, semalam aku mimpi. Mimpi apa dia? Mimpi mudah jalan le syurga. Ini cerita ni makruf sangat-sangat. Orang panggil telah latah sangat. Nabi kata, ya Bila. Tu Nabi panggil, ya Bila ta'al ilaiya. Hei Bila, mari kau ni setah. Mari kau ni setah, aku nak tanya mu. Aku as'aluk, aku nak tanya akan dikau, hei Bila. Ayyul a'mal, apa amalan engkau yang boleh aku tengok mu semalam duk jalan le syurga? Mu tak ada mati lagi tapi mu jalan le syurga dah Bila. Bila kata, ya Rasulullah, ana lam a'lam, aku tidak mengetahui. Aku ni bukan daripada orang alim. Lastu aliman, ku bukan orang alim. Bahkan aku tahu pakul kuliah, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas. Patu amalek, gapo boleh mulut jalan le syurga belum pada mati Bila? Bila kata, ya Rasulullah, amo jatuh asmaye, mumi asmaye mula. Amo jatuh asmaye, mi asmaye semula. Ini amalan amo ya Rasulullah. Masya Allah Rasulullah ta. Hei Bila, aku nampak munduk jalan le syurga, belum mu mati, aku nampak dah munduk dalam syurga.
inilah siapa dia nak bercerah muka di akhirat esok nak cerita orang puak ni ni kan? Puak cerah seperti bulan dan bintang ni dia cerah, dia berkilat-kilat. Puak ni di atas dunia apa boleh dengar orang pair, dengar orang asal di masjid yang selalu gimik asmaya untuk nak beribadat, untuk nak semaya kepada Allah. Dan satu lagi ada walam wala tashtagil bighairi dan wala yastaghilu, dan dia tidak berpekeh bighairihi dengan selainnya selain daripada berwudu, dengan lain pada dia tak gaduh. Ada dia tidak bergaduh kepada yang lain daripadanya. Wala tashtagilu bighairi, dan tidak berpekeh dan sibuklah satu kali ini dengan yang lain. Apabila orang berpak dia pempuk gimik asmaya, dia tak gaduh dengan benda lain. Kita ni tak lagi dia repet, oh lama lagi ni, lama lagi orang nak asmaya ni. Oh kau dulu dah jual tepung lu, kalau buat jahat dah, jahat sudah setengah lah. Kalau buat dua tepung dah, kami loti setengah kilo lagi tu kan. Tapi tu, buat sobat-sobat yang Nabi sebut dalam hadis ni ni, apabila dengar seorang pepak, dia pun selalu pergi ambil wudu, dia tak gaduh kepada benda-benda yang lain daripada berwudu dan bertahar. Dah, insyaAllah kita bakat-bakat wa'amah kita dengar dah malam ni. Kalau kita nak ucerah ibu bapa dan saudara-saudari, muka kita nak ucerah, nak ucuacu di akhirat, nah seperti bulan bintang-bintang cuaca-cuaca, maka kita wa'amalah dengan mi asmaya apabila kita dengarkan orang pe. Dan satu amalan lagi ada summatu syarutaifatu, kama dia dihalau dikumpul oleh Allah Taala satu kumpulan pula, kama dia wujuhuha, dan pula masalah muka mereka itu wujuhuha, mukanya muka bagi taifah yakni kal qimar, nah kal aqmari, seperti bulan-bulan pernah-pernah. Satu kumpulan lagi Allah Ta'ala halau mereka pergi kepada padang mahsyar, muka mereka seperti bulan pernah-pernah. Kama dia mereka ini akan berkata oleh malaikatnya tanah, fayuqalu lahum, maka kata bagi mereka itu, man kanat a'malukum, apa adalah amalan-amalan kamu di dunia dulu. Ada di dunia dulu amalan apa ni, bintang tu cerah dah, tapi ni nak muka mereka seperti bulan pernah pernama. Kita tengok bulan dia talangi, bulan pernah pernama malam 14 malam 15, maka muka dia cerah supaya bulan pernah pernama. Orang ni amalan apa, maka dia jawab kata, kunna natawadda'u qabla al-waqti, jadi kami ada di atas dunia dulu hai malaikat. Malaikat tanya, makanat a'malukum, apakah amalan-amalan kamu di dunia dulu? Maka ia jawab kata, amalan kami di atas dunia, kunna, adalah kami, natawadda', kami berwudu, kami mi'asmaya, qabla al-waqti, ay qabla dukhulil waqti, belum daripada orang nak mi'asmaya dah. Oh ni teruk sedap lagi ni. Ini kalau siapa yang nak wimurah rezeki yang duduklah guning, insyaAllah. Dan insyaAllah. Kita dah tengok ibu bapa kalau orang jaga sini dah, Allahu Akbar, rezeki yang lipat. Rezeki yang mudah. Rezeki yang tak payah. Yang kerja buat pun kerja sikit-sikit letih tak banyak boleh banyak. Jadi orang ni akhirat esok tu hewi balas sedia muka dia supaya dengan bulan-bulan pernah-pernama di padang mahsyar. Kenapa? Karena apabila belum daripada orang baikkan semaya, belum daripada orang azal 10 minit, 20 minit, maka dia buat persiap pada ambil wudu untuk nak beribadat pada Allah. Dia buat persiap pada untuk nak ibadat, nak semaya kepada Allah. Ha, makna kata belum pada nak masuk waktu, dia buat persiap pada asmaya dia dan wudu-wudu dia. Maka orang ini balasan dia klik kepada akhirat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala wimuka dia semacam bulan-bulan pernah-pernah. Lepas tu orang luar amal macam ni dunia, rezeki yang mudah, kerja eh hajat dia tu eh beri, hajat dia tu eh saat ni bagi. Cuba awak tengok ibu apa tak percaya. Belum nak masuk senang. Waktu baik kita buat amal lagu ni boleh 40 hari. Cuba awak tengok. 10 minit, 20 minit, mi asmaya wi siap, mi asmaya, asmaya wi molek, asmaya belum pada nak baik tu, mi bela-bela dah. Kenapa boleh kata begitu? Kita nak tunggu semaya dah.
Masuk dalam ayat kata hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kamu hai orang-orang beriman ala salawat, di atas semaya-semaya kamu, wassalatil wusta dan semaya pertengahan yakni semaya asar, wa qumu lillahi qanitin, dan pula mengekalilah kamu akan semaya-semaya kamu. Jadi kalau kita duduk macam ni belum pada orang nak bah, belum daripada orang nak azai ibu bapa, kita mi asmaya belah-belah. Lepas pada mi asmaya belah-belah saat itu, kita tunggu semaya sekadar 10 minit, 20 minit. Lepas tu kita semaya pun belah bah, kita semaya. InsyaAllah kalau orang buat amal lagu ning dah, oh tak payah rezeki je. Cuba awak tengok tak percaya. Nah, bapa duk guna lama dah, duk guna lagu ni lama dah, kita rasa tak ada payah rezeki kita. Nah, karena kita tahu ni, pandia kita duduk dinding yang pelik. Dia kita tumbuh dinding. Saya ada orang pita ni. Wah, dia kita di mana pun jauh ni, tumbuh tunggal pun dia tumbuh di tepi dinding. Dia tak tumbuh di tengah-tengah tanah, di bukit tak. Dia siapa masa yang mari, dia di pejuju-juju dinding ni dah. Dah. Lepas tu orang pita ni, kalau kita orang kapal tenyo ni, kalau nak umurah rezeki, jaga mi asmaya belum pada masuk waktu. Nah, 10 minit, 15 minit mi asmaya boleh-boleh. InsyaAllah rumah kita saat ni kisah musim tinggi, rezeki saat ni tu mari bertalu bertali dengan tak ada payuh-payuh. Nah, lepas tu akhirat esok tu balas kita pula. Nah, supa dengan bulan penuh pernama, supa muka kita bulan penuh-penuh pernama, cerah dan cuaca. Ada. Dan satu kumpulan lagi, sumatuh syaruh ta'ifatun wujuhuha kesyamsi. Dan satu kumpulan lagi, muka dia supa matahari. Kau kuat lagi cerah. Dah bulat tu cerah kuat dah. Kita tengok tapala kita ni cerah dah. Tapi cerah lebih pada bintang. Tapi hak sore ning lagi tu, tu akak dia tu bakit ya akhirat esok, yakni muka dia supa dengan matahari. Muka dia cerah supa dengan matahari. Kuatnya cahaya, kuatnya ceria. Ha, kuatnya jilah muka dia tu supa dengan matahari. Orang ni amalan gapo atas dunia. Kemudian dia malaikat tanya bagi dia, fayaquluna, ba'da soal, kata mereka terlepas pada pertanyaan, kunna nasma'ul azan fil masjidi, kami tu mendengarkan besan itu di dalam masjid. Ha, kami dengar dah apabila tu, bila tu muazzin tu dia ba di masjid, fatuftahu lahum abwabul jannah, maka dibuka bagi mereka itu akan pintu-pintu syurga. Dia dengar orang bel tu di masjid, maka dia saat itu orang panggil dengar ketika ni, dia bukan kata dia mi asmaya tunggu asmaya, makna kata dia apabila dia mi asmaya gitu masjid, tunggu masjid, dia dengar orang bel tu di masjid, maka Tuhan akan bukakan pintu-pintu syurga bagi dia. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita saat itu nah, anak wi Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, nawi Allah taala angkatkan derajat kita, ha, maka kita saat ini jangan lupa dan kita jangan lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ha, dan kemudian kita saat itu kena banyak sembahyang. Pas sembahyang kita saat itu kena mik wi kena lah sembahyang duk ajar duk wayak semua dah tu. Asmaya mungkin nak tahu amal banyak ibu apa nah. Bukan kata kita kena zikir sampai 10,000, 50,000 sehari. Wa amal wis semua. Pehe dak istiqamah. Kalau kita biasa wak pagi semua. Kalau Yasin kita wak pagi, pagi semua. Kalau kita wak tengah hari semua. Kalau kita wak pasar, pasar semua. Ikutlah salah satu. Bukan dak wak amal semua, siapa tak ada nak kerja ya bukan juga. Kadang-kadang orang kita tu hidup pahal kata Tuhan nak berjaya kena buat amal buih mulut-mulut. Bukan. Buat amal banyak tu molek lah. Tapi makna tak kita kena pilih ke amalan kita nak buat tu paling molek sekali. Amalan hak kita ijazah. Amalan hak kita terima daripada guru. Amalan ni lah orang panggil ada salsilah. Amalan ni ada hubungi. Dan amalan ini ada keberkatan. Supaya mana nak misal. Amalan apa selawat kamilah. Selawat kamilah katakan, Allahumma salli salatan kamilatan
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس biadadi kulli ma'lumin lak bagi ketua Tuhan wa amma tu nah maka wa amma lah patu wa amma tu istiqamah lah nak tak pihak mana kalau nak tak tiap-tiap waktu takut tak ada buat lah pihak mana kalau pagi-pagi ataupun buat petai ataupun buat malam masa kita luar masa kita luar kita istiqamah ni jadi tetap amalan kita masa mana kalau pas maya kita wirik kita kena wirik sebab tu gelang ni tak ada berkat sebab tak ada wirik. Cuba ibu bapa tengok ibu bapa. Orang lah ni wirik tak ada. Bapa kita tengok tok-tok guru kita wirik semua. Kalau kita tengok tok dala kita wirik tak berhenti. Tok dala kita siapa orang pukul ya tak kuda tak nampak ya weh. Tok dala kita ni orang berkat kita tak orang berkat. Apa nak cerita tok dala sikit malam ni. Tok dala berkat tak berkat ya ibu bapa. Ketika satu hari dia nak naik ke Mekah ni mula apa sing mau cerita kamu amu biasa dengar masa mau budak-budak duduk dalam dulu mula apa sing kita biasa cerita hatu dalam ya cerita lagu mana jadi satu hari nah tok dalam kita Haji Abdul Rahman bin Al-Arsyadi dia nak pergi ke Mekah ke mana dia nak pergi ke Mekah dia kena buat pasport lagi kena buat jawazus safar bahasa Arab panggil jawazus safar yakni pasport ataupun dikata samud dan tan. Kamu dia nak buat pasport tu dia pasti kena pakai gambar. Dia kena pakai gambar tepek di pasport dulu pakai gambar 2G tepek ataupun 6G tepek di pasport. Lah ni dia tak ada pakai gitu pakai buku gambar masuk dalam tu lalu dah masuk dengan orang panggil dengan kom gapo ni masuk dalam pasport tu lalu dah. Kamu dia untuk dalam kita nak pergi ke Mekah pasti nak buat pasport. Kamu dia nak buat pasport saat itu dia mau main kata yang tuan guru ya syekh nah ya fadilatul syekh nah kamu ni bapa nak pergi ke Mekah tapi bapa nak kena buat pasport. Pasport tadi dia kena pakai gambar. Nak tahu kata gambar ni pasport siapa. Kamu ni kata buka, dia duduk tahan belakang kuda. Tok dala kita duduk tahan belakang kuda, dia mau buka gambar perah. Gambar ambil dulu, apa kita duduk tengok kan. Oh, buka gambar ambil dulu, sedap dia learning lah. Learning buka-buka dia siapa. Dia ambil dulu, apa si gulung dah. Ping gulung, 30 naik ping dah. Oh nak buat cak sosok kah mulah tu pula ni kalau pukul 10 hari tu malah kata apa dah kan oh nyok-nyok fikir kalau pukul tina kena baik kek kek kelompok takutnya tak pukul tak boleh sebab bahasa ni 10-30 ni keping ya pakam albih dah tu tak boleh dah lah ni tak apa nak perah perah 1000 keping tak ada apa lah ni kan ha jamin dulu zaman dulu ni kena 30 ni keping 35 keping apabila pukul saat ni tu di atas belakang kuda nampak kuda saja. Nampak kuda saja, pas kuda tok dala nak ni kuda daripada mana? Amun oi sikit-sikit. Bagi orang guru baru tok orang tua-tua kita mungkin yang tahu. Tok dala kita naikkan kuda, sat ni kuda daripada mana? Yakni kuda hak yang dihadiah daripada tok pose. Mullah baba tok pose, ba tok pose ning yang mengakukan Mullah Haji Abdul Rahman bin Arjadi, adik akak dia dan tok pose dikatakan kakak akak bagi tok dala. Maka tok pose yang wikan kuda kepada tok dala supaya ngaku kuda padi, maka tok dala kita nak dekat tah belakang hutan kuda dak ni, demo pun buku gambar. Perah we. Bagi basuh tubik kuda saja, tok dala tak tubik dekat tah belakang kuda sat ni. Sebab apa? Ha ni. Inilah nak yak tahu sebab amale tok dalo dia tu berkat dan dia istiqamah di amale dia, dia istiqamah le amale dia, siapa gambar dia tu orang pukul tu curi pukul pun tak lekat. Dok nampak kuda situ tok dalo tak nampak. Tuhan tak izin kepada orang ambil gambar tok dalo. Cuba kita tengok dalam Facebook tengok gambar tok dalo ada gambar skeping yang gambar dia masa hidup dia. Gambar masa dia umur 17 18 tahun. Gambar lepas pada tu buku tak lekat, buku tak lekat. Kenapa? Karena berkat amalan dia. Apa amalan tok dalo? Masya-Allah ibu bapa dengan molek. Nah, ibu bapa wa amah ni.
Puak-puak kita nak pakai wamal lah ni. Pagi kita tengok, cuba kalau puak kita pakai wamal, InsyaAllah kawin dengan mudah-mudah Tuhan akan. Kalau puak kita pakai doa-doa, Tuhan akan dengan mudah-mudah naik ke langit. Puak kita nak pakai wamal, bukan pakai doa kecek. Nak pakai wamal, kena rajin wamal, kena jagakan sunat kapit waktu qabliyah ba'diyah, kena semaya jagakan jemaah, jagakan Quran, jagakan selawat tanah Nabi. Barulah di tempatan kita dirahmati oleh Allah, di dalam kawasan kita dingelubungi oleh rahmat Allah, di kawasan kita Allah Ta'ala akan kabala dan Tuhan turunkan rahmat di kawasan kita. InsyaAllah ibu bapa, todala kita ni, apakah amalan dia? Amalan dia setiap hari ia tak tinggal sunat tasbih. Siapa mati? Sunat tasbih kalau malam, sunat wak dua rekat satu nah, wak pak rekat tapi dua salih. Dua rekat patu wisalah, dua rekat wisalah. Ini amalan tok dala semenjak daripada dia jadi tok guru, siapa dia tu mati dia tak tinggalkan salatu tasbih, yakni sembahyang tasbih. Usalli sunnat tasbih arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Takbir kalau nala kita nak buat 25 dalam 3 kia, belum daripada selepas pada kita baca doa iftitah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lepas pada doa iftitah, belum pada baca Fatihah 15, lepas daripada baca surah, baca pula 10 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau siapa dia wa amma hok ning, maka sebut dalam kitab dan dalam hadis ini dikatakan satu amalan yang segapa, yang semulia-mulia daripada agama. Dan ini untuk di atas apabila seorang boleh jagakan amalan tasbih, orang ini satu orang yang kuat agama, satu orang yang jaga agama, satu orang yang imgaba mumtasik ataupun memasikun bedin, orang yang berpegang dengan agama secara betul. Satu amalan tu dalam amal nak wayak nak wipo kita bakat mikir. Sebab apa ke dulu dia berkat? Sebab apa tu dalam pukul gambar tak lekat? Sebab keberkatan yang Allah Ta'ala bagi dia, dia jaga kasmaya tasbih, dia tak biasa tinggal semenjak dia dari daripada jadi terburu, siapa dia mati. Yang kedua, amalan tu dalam kita yang dia tak tinggal, baca Quran sejuh sehari. Tu dalam kita Haji Abdul Rahman bin Al-Arshadi, dia baca Quran sejuh sehari. Sejuh sehari, sebulan ia khatam sekali. Ini amalan dia. Yang kedua, amalan tu dalam. Dan amalan tu dalam yang ketiganya, selawat ta'wil alih. Japa selawat ta'wil ali, selawat lum'atul aurat. Lum'atul aurat, ya pagi-pagi lepas subuh belum pada dia nak ngajar pukul 7:30 ke apa. Tok dala kita belum pada dia nak ngajar pukul 7:30 tu, ya baca dah selawat ta'wil ali dia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashirin al-mubashirin al-awabin da'. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Muhammadin al-bashirin al-mubashirin al-awabin da'. Ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashirin al-mubashirin al-awabin da'. Atau tu selawat tu 9. Nah, selawat Qur'aniyah, selawat 49 tu. Ada Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Dan selawat tu dalam kita ya tak tinggal selawat tawali ataupun selawat lum'atul ara, sama ada ya duk ponok, sama ada ya duk tah belakai kuda, ya baca selawat ni sokmo-sokmo. Sampai satu tika nak ya tak keberkat teh tu dalam ni, ya tu baik daripada nak tanya jamin dulu. Zamir 40-50 tahun dulu, ya tu baik nak tanya nak kismaya mayak kawasan jambu. Dia nak kuda, kawan awak nak murid dia saat itu, nak sikal lali. Dia pergi cekak dah terpakir dia sikal lali dulu. Tu lelaki tu dalam nak kuda prop. Tuk pakir turun nak sikal lali. Teh, kamar dia tuk pakir turun saat itu, kereta mari litah, dia tak minta izin. Kereta mari litah tu tak minta izin saat itu dah. Kereta tu lepas pada tu jatuh paling. Jatuh balik selalu tak? Haa deh. Kenapa? Kerana orang panggil keberkatan amalan-amalan dia. Kerana dia orang lalu tak minta izin ke dia, jatuhlah balik selalu tak? Ini nak yang terberkat amalan nak tuk-tuk guru kita di zamin dulu. Haa, sebab ibu bapak kali kita nak berkat dalam umur. Bukan berkat tak ada ni ibu bapak sekarang ni. Eh? Bukan berkat tak ada. Berkat ada tapi di atas kita guna masing-masing. Dalam umur kita jangan maksiat banyak. Pahumah kita kena duduklah bersih semua.
Rumah kita kena duduk dia suci semua. Diri kita kena suci pada hadah kecil dan besar. Rumah kita kena bersih semua. InsyaAllah keberkatan yang akan masuk di dalam rumah kita. Yang akan masuk sebab apa? Amal biasa ingat daripada orang tua rumah kata, hey, dia kata formal. Kena cuci rumah, kena bersih rumah. Apabila bersih rumah, malaikat rahmat yang masuk dalam rumah. Apabila malaikat rahmat masuk dalam rumah, mudah rezekimu, mudah kerja buatmu, mudah kerja-kerja ilmu. Sebab tu kita dalam rumah kita, kita kena pisah dengan malaikat masuk. Dengan malaikat rahmat masuk dalam rumah kita, baru kita mudah kerja air. Baru doa kita diangkat kepada langit. Dengan doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Bersih. Bersih diri, bersih kawasan, bersihkan cuci di dalam rumah kita, wisumu. Berapa? Bukan kata sekadar kata kecek wa amal saja, tapi tepi kita cuma kotor saja tak jadi, tu tak terima. Nah, sebab tu kita tengok tu kisah daripada Tok Dalo sedikit. Mudah-mudahan kita saat ni tu pakat beramalah. Di malam ni kita naknya bagi fa kita waqtasimu bihablillah fi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kamu saat ni berpecah belah dan berpegang teguhlah dengan talian-talian Allah. Pegang teguhlah dengan masalahnya apa dia? Yakni dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu pegang teguh, kamu akan selamat, kamu akan berjaya dan kamu akan dapat selamat dan sabar kepada tujuan kamu, ialah dikatakan mardatillah, ialah keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kamu bercerai dan kamu akan runtuh, kamu akan hancur, kamu akan bercerai-berai, kamu akan nyeleweng, kamu akan berkelakabut dengan sebab apa? Ya, dengan sebab kamu saat ni tu insyaallah dah. Pada tu dah kita dah lebih kurang insyaAllah kita dah panjangnya dah insyaAllah semula pula dah kena ada satu orang lagi daripada maulana kita dah nak kecek insyaAllah kita pun dah bersih panjang kali jadi dah alhamdulillah sikit sebanyak yang mau malam ni kita berharap kepada pokok kita semua dah wa amal dengan apa yang dah amal wa amal ibu bapa wa amal apa tu dah. Jadi bagi dah insyaAllah bagi soalan ada yang mau tanya sikit tu, mau nak royak sikit dah. Sikit yang kita nak royak sikit soalan ada yang mau tanya saat ni. Dah kita pun tak cakap agak saat ni, dia mau tanya kita nak soalan sikit dah. Soalan dia mau tanya, dia mau tanya dah. Soalan dia mau tanya ni dah. Satu persoalannya dah. Seorang ibu yang sehat badan dan akal fikiran, ia heboh tanah kepada anaknya perempuan. Dengan suka hatinya dan berlalu masa 25 tahun, ibunya wafat. Tak kalau wafat ibunya, ada seorang saudaranya mendakwa di atas tanah itu, ada kesah dakwaan itu. Nah, jadi masalah ni dakwa dia tu tak disah. Sebab apa? Ibu dia tu sudah ke apa? Sudah heboh tanah tu masa ia hidup lagi. Nah, ia hidup, ia heboh masa ia hidup lagi. Makna kata dia beri tanah tu kepada anak para puan masa dia hidup lagi. Lepas tu bagi seorang yang berdakwa selepas pada 25 tahun, makna katanya ya dakwa tu tidak sah. Sebab apa? Mana sudah peluluh daripada heboh dia tu masa ketika dia segar, akal fikir dia sempurna, akal fikir dia tu segapa sehat je dah. Kamar dia saat itu heboh, mana kata heboh dia tu dikirakan sahih lagi pula betulnya. Dan satu lagi dia mau tanyanya, satu keluarga suami isteri dan seorang anak perempuan, suami isteri itu jual tanahnya untuk menunai fardu haji. Kamu dia pergi wahji duk mari tak lama tu, nah anak perempuan dia berasa tak puas hati dengan sebab ayah dan ibu dia pergi jual tanah hak nah tu cik dia ke lagu mana dah. Anak tak puas hati. Patut adakah jualan bagi ibu dia dan suasa Allah tu dah. Jadi mana kata tak puas hati anak dia tu, mana kata anak dia saat itu jadi anak deraka gedak. Tapi mana katanya hak ni deraka tak deraka di atas hati dia lah. Kalau dia niat tak molek tu cucu ibu bapa dia, mana dia deraka. Sebab deraka ni tak kira, bukan kata masa hidup ibu dan ayah saja, bahkan selepas daripada mati ibu dan ayah, kalau dia buat benda tak seronok, benda yang tak setuju, benda yang tak diizin, benda yang tak puas hati oleh ibu dan bapa, nama kata deraka. Deraka ni bukan masa hidup ibu dan bapa, bahkan selepas pada mati pun dikira kata deraka kalau kita buat benda tak puas hati lah.
InsyaAllah sekadar tu dulu lah. Lebih kurang kita minta kepada ni dulu. Mudah-mudahan apa yang Amor kecek malam ni, Amor sendiri pun kalau tak kena, kalau tak boleh, nak ibu bapa sini ambil tak tepi ni lah. Tak ada bucu ni. Apa tu mana boleh itu lah. Daripada hidayah dan pula taufik daripada Allah. Kalau tak boleh itu daripada hawa nafsu sendiri. InsyaAllah dengan kata aku luqauli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.